Selamat datang di Taman Nasional Komodo. Bahwa tidak boleh keluar dari grup. Kalau jalan di sini, sebaiknya airnya itu dipegang kayak gini. Awalnya itu membayangkan tidur, pasti susah ya. Kapal oleng lah. Dan dia sensitif sama gerakan yang tiba-tiba. Kayak di diskotik, jeger. Ya. Oke, ayo. Mantep makan malam. Sekarang kita akan bermalam di dalam kapal ini. Ini nama lokasinya apa nih Bang? Rinca Pak. Rinca ya. Kenapa kita malam ini? Biar saya cobain dulu. Sayur. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana bangun jam berapa Pak tadi Pak? Setengah 5. Setengah 5. Iya, sholat subuh. Iya, sholat subuh ya. Iya, alhamdulillah. Terus gimana suasana di kamar hotel itu? Cukup menyenangkan. Mungkin karena di kapal, capek. Saya di kapal ya, menyenangkan ya. Iya, menyenangkan. Ada bayangan nggak awalnya tidur di kapal itu bagaimana? Iya benar. Awalnya itu membayangkan tidur pasti susah ya, karena kapal oleng lah. Suasana kamar mungkin yang tidak nyaman. Nah, tapi alhamdulillah ternyata di luar dari ekspektasi yang selama ini yang kita bayangkan. Nah, apalagi waktu tidur di atas, di dek atas, nah itu lebih nyaman lagi dibanding di kamar. Betul. Karena kita berada di dalam teluk, jadi kita aman dari angin, pasang angin, ombak. Suasana juga di sini tenang. Coba sini Bu, sebelum ke kamar mandi Bu. Saya mau. Gimana kelihatan ini ya Bu? Natural benar-benar baru bangun tidur kan? Iya, cuman pengennya tuh malam tadinya saya pikir kedengeran suara-suara alam, tapi musik ya kayak di diskotik, jeger. Gitu. Seharusnya kalau sepi itu kan cantik kan? Jadi kita baru tidur tuh mungkin suara-suara ya natural.
Tapi itu diesel mengganggu nggak? Itu juga. Itu sangat mengganggu. Cuma ya kan, kalau nggak gitu mungkin kepanasan ya. Iya, iya. Ya, jadi ya, ya mesti dinikmatin aja lah. Tapi pagi ini yang the best nih, ya kan? Okay. Suasana begini. Iya, iya, iya. Nggak iya. bisa, nggak bisa ditukar dengan apapun. Tapi tidur ada bayangan nggak sebelumnya di kapal tuh bagaimana? Nggak, belum. Tapi itu tadi kalau kita tidur kan di dalam ruangan ya, biasa aja gitu, pas kita keluar jadi wow gitu loh, kayak gini kan lihat udara cantik gini, terus suasananya alam kayak gitu. Oke, okay, keren, okay. Keren banget ya. Lanjut, kalau mau ke kamar mandi silakan. Makasih. Kami untuk mengingatkan kembali, karena sekarang kita berada dalam, ya bisa dibilang daerahnya Komodo, jadi cukup hati-hati bahwa tidak boleh keluar dari grup, habis itu tidak boleh mengambil apapun dari dalam kawasan, cuma mengambil gambar, serta tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti di sampah yang kita bawa pulang lagi. Ya, nanti dengarkan apa yang menjadi arahan dari ranger supaya perjalanan trekkingnya lebih, maksudnya berjalan dengan lancar dan juga tidak boleh mengeluarkan suara yang berlebihan karena itu mengganggu binatang komodo sendiri dan binatang yang lainnya. Nah, nanti ikuti aja apa yang menjadi arahan ranger. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan terkait binatang komodo dan taman nasional, silakan tanyakan ke para rangersnya. Ya. Dan juga untuk trip selanjutnya nanti ketika melakukan sesuatu, dengarkan arahan kami supaya kami dapat mengkoordinir Bapak dan Ibu selama melakukan perjalanan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ke. Sorry, ada lagi dari saya. Ya, boleh pinjam airnya dulu. Ini air botolnya. Ini kalau jalan di sini sebaiknya airnya tuh dipegang kayak gini. Oke, jangan kayak gini. Komodo itu dia lebih sensitif ada gerakan. Kalau jalan kayak gini-gini. Iya. Itu sebaiknya pegangan botol itu di gini. Oke. Kan dia sensitif sama gerakan yang tiba-tiba. Misalkan ada selendang juga, selendang atau apa, sal itu. Kamera juga. Karena dia sensitif, dia kan mencoba untuk menerkam. Mendetek. Gitu iya, ya? Dia sensitif. Kalau dulu dia sensitif sama baju warna merah. Bentar, dia bisa bedain mana baju dan mana dark. Udah gitu. Nah, gitu aja. Oke, udah paham ya semua? Iya, itu satu juga yang perempuan yang lagi baru-baru dapat. Maaf, sorry sebelumnya. Nanti akan di handle sama, kalaupun ada nanti akan di deket-deket handle ranger aja. Dekat sama ranger, dekat ranger, kalau nggak sama saya juga bisa. Setengah 8 kita tiba di Pulau Rinca. Hari ini sekitar 1,5 jam kita akan berkeliling.
Loh buaya, welcome to Loh buaya. Tiba-tiba tenggelam tadi. Alhamdulillah. Akhirnya jalan. Kita mau ke Komodo. Ya, Komodo. Oke, okay, selamat pagi semuanya dan selamat datang di Taman Nasional Komodo, khususnya di Pulau Rinca. Tapi Bapak dan Ibu sudah berada di tempat ini, namanya Loh Buaya. Oke, okay, oke. Okay. Haus. Hati-hati. Tila tamu, ada serangan dari komodo. Nah, jangan di sini tempatnya